Ini dia tiga hewan paling mematikan di Sungai Amazon. Yang pertama ada black caiman. Black caiman adalah salah satu hewan buas yang mendiami Sungai Amazon. Memiliki panjang tubuh sekitar 6 meter, black caiman ini adalah predator puncak di ekosistem Sungai Amazon. Karena itu hewan tersebut mempunyai banyak sekali mangsa sehingga menjadi salah satu hewan paling berbahaya di Sungai Amazon. Yang kedua ada katak panah beracun. Katak racun emas atau katak panah beracun merupakan salah satu hewan paling beracun yang ada di muka bumi ini. Meski tubuhnya berukuran kecil, racun yang dimiliki katak panah beracun cukup untuk membunuh 10 pria dewasa. Kematian akibat racun katak ini dapat terjadi dalam 10 menit dan tidak ada obatnya. Yang ketiga ada ikan kandiru. Sebab dengan ukurannya yang sangat kecil dan susah untuk dilihat, sehingga ikan yang satu ini dapat masuk ke lubang mana saja yang ada di manusia, termasuk kemaluan. Pada pria, ikan ini bisa masuk ke uretra dan juga testis. Sekali masuk dalam saluran kencing, tidak ada yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa sakit selain amputasi. Next, kita bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya!